Latar belakang. Regulator oksigen yang terdapat di fasilitas kesehatan saat ini masih manual, sehingga untuk mengetahui laju aliran oksigen harus mengamati flow meter raksa berbentuk tabung pada regulator. Selain itu, untuk mengatur besar kecil volume oksigen yang disalurkan ke pasien juga dilakukan secara manual dengan memutar katup pada regulator oksigen. Maka, dibutuhkan tenaga medis yang paham dalam mengatur buka tutup katup regulator dan memastikan volume oksigen yang diberikan pada pasien telah sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan kondisi fasilitas kesehatan yang masih manual, khususnya untuk regulator oksigen medis, menyebabkan jumlah penggunaan oksigen tidak dapat terukur dengan tepat. Sehingga, fasilitas kesehatan hanya memperkirakan jumlah pemakaian oksigen yang menyebabkan perhitungan tarif oksigen didasarkan pada durasi pemakaian, bukan dari jumlah volume oksigen yang digunakan. Hal tersebut tentu dapat merugikan bagi pengguna fasilitas kesehatan yang membutuhkan oksigen untuk membantu proses pernapasan. Solusi. Dengan menggunakan alat yang kami rancang yaitu O-Medic, akan lebih mudah dalam mengatur dan mengamati flow meter oksigen karena pada alat ini sudah dilengkapi dengan keypad untuk mengatur flow rate sesuai yang dibutuhkan dan juga dilengkapi penampil LCD pada alat sehingga nilai flow rate oksigen dapat diamati dengan jelas dan mudah. Selain itu, pada penampil LCD juga terdapat nilai jumlah dari oksigen yang telah digunakan untuk penyimpanan data. Bagaimana? Tenang, alat yang dirancang sudah terintegrasi dengan sistem IoT dan terhubung dengan database dari user interface tinger.io. Data hasil pembacaan alat akan terkirim secara real time dan tersimpan ke dalam database tinger.io setiap 1 menit sekali. Cara kerja sistem. Cara kerja alat cukup sederhana. Sensor akan membaca laju aliran oksigen. Kemudian, hasil dari pembacaan sensor akan diolah pada mikrokontroler Arduino. Hasil pengolahan data akan menghasilkan dua satuan nilai. Yang pertama, yaitu nilai flow rate oksigen. Dan yang kedua, total volume oksigen yang digunakan. Selanjutnya, alat akan melakukan scanning alamat Wi-Fi yang sudah ditetapkan. Apabila sudah ditemukan, maka alat akan terhubung pada Wi-Fi modul dengan alamat tersebut. Dan secara otomatis, alat akan mengirim data ke database tinger.io. Pada user interface tinger.io juga dapat dilakukan monitoring data secara real time. Dampak implementasi. Keunggulan-keunggulan dari alat kami yaitu, pertama, dari segi harga cukup terjangkau dibanding alat serupa yang ada di pasaran saat ini dengan fungsinya yang hanya dapat digunakan untuk mengukur flow rate saja. Terus yang kedua, menggunakan keypad untuk mengatur nilai output flow rate oksigen sehingga akan lebih memudahkan. Yang terakhir, sudah terintegrasi dengan sistem IoT sehingga dapat dilakukan monitoring secara real time dari lokasi yang berbeda dan data hasil pembacaan alat juga akan tersimpan secara otomatis pada database.